saya tentu sangat mensupport, karena sesuai dengan Undang-Undang MD3 bahwa setiap anggota DPR itu wajib memperjuangkan pembangunan daerah pemilihannya. Hanya tentu disesuaikan dengan kapasitas anggarannya ada. Artinya saya mendukung kebijakan Menteri Tenaga Kerja dalam konteks ingin memberikan support agar tenaga kerja kita ini memiliki potensi, termasuk nanti jika perlu kedepannya menghentikan pengiriman tenaga kerja informal. Saya pikir ini cukup bagus supaya tidak menjadi bulan-bulanan di negeri orang. Dan Kabupaten Bandung sudah melaksanakan itu ya, sejak awal, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Bukan hanya untuk BLK-nya paling banter itu hanya 1 triliun per tahun. Nah ini kecil sekali. Saya bilang ke Pak Dede, minim-minimnya kalau diusahakan khusus untuk pelatihan saja itu 5 triliun per tahun, itu mungkin kita baru bisa kejar. Sekarang bayangkan, kita lihat contoh BLK di sini. Itu proses awalnya dari tahun 2008, bangun pertama kali 2013 sama 2014, bangunnya baru 2 tahun. Proses awalnya dari 2008 sampai sekarang ini berapa tahun? 6 tahun. Terus kemudian sampai ini ready, siap gedungnya, siap alatnya, siap instrukturnya, siap operasionalnya, terus kemudian siap untuk pesertanya, itu butuh berapa tahun lagi? Nah katakanlah kalau untuk yang tersisa tadi yang 83% itu kan bicara soal fisik, makanya saya punya pikiran bahwa mestinya paket-paket pengembangan BLK itu harus sekali setung selesai. Katakanlah misalnya, apalagi di dalam skema penganggaran kita ini nggak kenal lagi sekarang model multi-years kan, multi-years itu jadi problem terus, itu jadi temuan apa segala macam. Nah sehingga kalau mau bangun, gimana caranya bangun setahun, habis setahun, tahun kedua bisa mati. Nah itu artinya harus didukung dengan politik anggaran yang memadai. Saya itu orangnya praktis, jadi kalau saya boleh sarankan gimana caranya, ini kalau nunggu ini komplain semua, ini kan pasti lama nih. Nah mungkin ada fokus 1-2 jurusan yang kita anggap prioritas, ini yang harus jadi dulu sambil nanti yang lainnya apa jalan, sehingga ketika sambil misalnya memperbaiki apa itu mungkin jurusan apa dulu, alatnya dilengkapi, instrukturnya disiapin, kalau kurikulum modul standar kompetensi kita udah ready semua di kementerian, tinggal dipakai dijalankan, udah langsung pelatih. Jadi sambil pelatih, sambil rayu KPD kan, sampai anggarannya kan, sudah ada lumayan, tapi sudah ada outputnya. Karena nanti saya juga akan usul ke KPD. Kalau di madrasah kan ada BOS, bantuan operasional madrasah. Kalau di sekolah ada BOS, bantuan operasional sekolah. Saya usulkan nanti kepada dirjen agar ada BOKOP, namanya bantuan operasional BLK.